Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hotelier. Halo semuanya, selamat datang di Tourism Channel. Channel membahas seputar dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk video pertama kali ini, aku akan membahas tentang dunia perhotelan. Baik itu departemen yang ada di hotel, dan juga seperti apa sih dunia perhotelan itu? Nah, bagi kalian yang penasaran, jangan di skip ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Untuk kali ini, kita akan membahas garis besar dunia perhotelan, di mana di dalam ruang lingkup hotel dibagi menjadi beberapa departemen. Front office, food and beverage, housekeeping, accounting, SR, engineering, marketing, dan purchasing. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen itu berbeda-beda. Ada yang melayani tamu secara langsung, dan ada yang melayani tamu secara tidak langsung. Baiklah, itulah penjabaran kita hari ini tentang garis besar dunia perhotelan. Bagi kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa share ke teman-teman kamu biar informasinya tidak berhenti di kamu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hotelier, terima kasih.